cairan ada cocokan dengan dokumen cairan yang tinggi sekali. Ternyata berbeda apa yang di rasa persatuan dan kesatuan di antara kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Berkuasa, kami, para pemimpin dan pendahulu kami, terimalah doa dan permohonan kami. Rabbana Habib Karimun kepada Ibu Melinda Ishak, mau waktu dan tempat dipersilakan. DPRD Kabupaten Karimun dalam keadaan sehat. Tahun 2020, Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun terdapat mata anggaran belanja pegawai sebesar Rp13.520.561.500. Pada bulan November sampai Desember tahun 2020, gaji dan tunjangan pimpinan serta anggota dewan DPRD Kabupaten Karimun tidak dibayarkan karena adanya kelebihan pencairan pada bulan sebelumnya, di mana gaji dan tunjangan pimpinan serta anggota dewan berkisar dari Rp15 juta sampai dengan Rp30 juta. Kejaksaan Negeri Karimun menerima laporan dan menindaklanjuti laporan tersebut dengan menerbitkan surat perintah penyelidikan dengan nomor print 02/10.12FD.1/11/2020 tanggal 23 Desember 2020. Kemudian kami tingkatkan ke penyidikan dengan surat perintah print 01/L.10.2/FD.1 dan print 01/L.10.12/FD.1/11/2021 tanggal 3 November 2021. Dalam penyidikan ditemukan alat bukti yang cukup sehingga yang paling bertanggung jawab dalam hal ini adalah bendahara pengeluaran dewan. Maka dari itu ditetapkan sebagai tersangka. Sesuai dengan penetapan nomor print 1597/L.10.12/FD.1/11/2021 tanggal 3 November 2021. Adapun modus yang dilakukan tersangka dengan cara merekayasa surat SPP LS gaji dan tunjangan pimpinan serta anggota dewan dan memalsukan tanda tangan sekretaris dewan, sehingga di sini kami menemukan 7 dokumen pencairan yang direkayasa atau dipalsukan oleh bendahara pengeluaran dengan cara membuat kaldu yang ada. Rp5.674.775.869. Sehingga terdapat selisih kerugian keuangan negara tersebut tersisa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp277.276.500. Adapun pasal yang diterapkan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran sekretariat
DPRD Kabupaten Karimun tahun 2020, pasal 2 ayat 1, pasal 3 ayat 1, pasal 8 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Mengapresiasi gerak cepat dari Ibu Kajari beserta jajaran, dan tidak kita bisa mengeliminir kerugian negara dengan adanya pengembalian kedugaan kerugian negara yang sudah dihitung oleh inspektorat. Pada hari ini kita saksikan bersama di hadapan kita sudah ada pengembalian sebesar 5 miliar lebih, walaupun masih ada kekurangan sebesar 277 juta sekian, tapi paling tidak ini kita patut kita syukuri. Di tengah kesulitan keuangan yang terjadi di daerah kita, tambah pandemi COVID, ditambah demam dan bisa kembali kas daerah, ini adalah suatu angin segar yang disegar untuk keuangan daerah. Tentunya dapat kita manfaatkan pada tahun depan nantinya, karena tahun ini kita sudah menyelesaikan GDP. Mudah-mudahan di tahun depan uang yang dikembalikan ini akan dicatat sebagai pendapatan atau penerimaan daerah yang bisa kita manfaatkan untuk pembangunan daerah ke depannya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih apresiasi sebesar-besarnya pada Ibu Kajari beserta seluruh jajaran dan pada rekan-rekan media, wartawan. Silakan ini disosialisasikan dalam rangka kita pembelajaran, ya, pembelajaran korupsi. Ya, mudah-mudahan dengan kita selalu mengekspos, menceritakan kejadian tindak pidana korupsi ini bisa mencegah. Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun atau yang mewakili, kepada Bapak waktu dan tempat dipersilakan. Pimpinan cabang Bank Yogyakarta di Karimun, Tenggara Karimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan wartawan, hadirin sekalian. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Ibu Kepala Kejaksaan Negeri Karimun. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om. Ya. Udah, Om. Udah, fotonya udah. Thank you.
Nanti awak kena foto pula. Kenali awak.